TV KPM. Waiter. Ya puan, boleh saya ambil order? Okey, saya nak order tapi sebelum tu saya tengok segala peralatan susun atur kat atas meja ni. Salah ni sebenarnya. Oh, saya minta maaf puan. Habis tu bagaimana? Okey, secara kebetulan saya pun guru catering dan penyajian. Jadi, jom saya ajar. Jom masuk kelas saya. Baik, cikgu. Okey. Baiklah, alhamdulillah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat, siap belaka dan yang paling penting dah makan ke belum tu? Baiklah murid-murid sekalian, pada hari ini kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Nick Nur Helena Nick Rosli. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Sebab apa murid-murid kita ni suka makan, cikgu. Tapi dalam kita nak makan, kita pun kena tahu juga bagaimana berkaitan dengan catering dan penyajian. Tingkatan 4 hari ini kita nak belajar, betul cikgu? Ya, betul. Dan kita ada juga bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Azliana Masuri. Apa khabar cikgu? Baiklah, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh cerita sikit tentang gimmick kita sebentar tadi cikgu. Apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, jadi daripada apa yang kita tengok tadi, kita tengok susunan peranggu meja itu tidak betul kan? Jadi hari ini dalam kelas saya, saya akan tunjukkan cara macam mana nak menyusun atur peranggu meja dengan betul, kemudian membuat lipatan napkin dengan betul dan proses penyajian dengan betul. Baiklah cikgu, boleh kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu? Okey, baik, okay, kita mulakan. Okey, macam yang disebutkan oleh Aiman, kita punya tajuk, kita punya modul adalah pengenalan kepada perkhidmatan penyajian. Okey, untuk standard kandungan, dalam modul ini kita akan belajar 5 standard kandungan iaitu asas perkhidmatan penyajian, peralatan, perabot dan linen penyajian, susun atur peranggu meja, proses perkhidmatan penyajian dan susun atur ruang penyajian. Okey, kita tengok yang pertama. Dalam sesebuah restoran, semestinya yang pertama sekali mesti ada organisasi dalam sesebuah restoran. Untuk apa? Untuk memastikan restoran itu berjalan dengan lancar. Pengurusan dia berjalan dengan lancar. Okey, yang pertama kita ada pengurus restoran. Jadi kita tengok dulu apa tugas pengurus restoran. Yang pertama, tugas pengurus restoran adalah bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi restoran. Okey, bermaksud dia yang bertanggungjawab merangkumi kesemuanya, keseluruhan, okey? Okey, yang kedua, merancang menu serta mengendalikan sesebuah majlis. Yang ketiga, menyediakan jadual bertugas dan juga jadual cuti. Yang keempat, memastikan staf patuh kepada jadual kerja, mengendalikan latihan ataupun program peningkatan. Dan yang seterusnya, memastikan masalah diatasi dalam sesebuah restoran dan menilai prestasi staf tersebut. Okey, yang kedua kita ada captain ataupun kita panggil sebagai penyelia. Okey, tugas dia adalah untuk mengendalikan latihan kepada staf. Okey, menyelia pramu saji, bus boy ataupun bus girl mengambil alih tugas staf yang tidak hadir, bertanggungjawab menerima tempahan, mengemaskini tempahan, menyediakan meja dan menyambut tetamu serta mengiring tetamu ke meja makan. Okey, yang seterusnya kita ada ketua pramu saji. Okey, memastikan persediaan sebelum sajian dilaksanakan, menyelia semua staf di ruang sajian, menyambut tetamu dan mengiring ke meja makan, mengambil tempahan tetamu dan menyerahkan kepada senior waiter, membantu menyediakan jadual bertugas dan cuti, mengambil alih tugas senior waiter yang tidak hadir. Okey, kemudian kita ada pramu saji. Okey, pramu saji bertanggungjawab terhadap sekumpulan staf dan sebilangan meja, okey. Mengambil tempahan tetamu dan melaksanakan tugas penyajian dengan dibantu oleh pramu saji.
Okey, tugas pramusaji mengambil tempahan, menyajikan makanan, menerima bayaran daripada pelanggan dan melaksanakan tugas bersama dengan senior waiter. Okey, dan yang terakhir sekali adalah tugas busboy ataupun busgirl. Okey, yang pertama mengemas dan mengatur meja, memastikan ruang sajian berada dalam keadaan yang bersih, menuang air sejuk kepada pelanggan, membersihkan alatan sajian dan mengangkat pinggan kotor ke bahagian mencuci. Baik cikgu. Maknanya sebelum kita nak makan ni cikgu ya, ramai yang terlibat dalam nak menyiapkan makanan kita. Maka kita bersyukurlah bila mana kita dapat sajian makanan. Jangan kita komplain-komplain. Baik cikgu, kita banyak lagi kita nak belajar selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya pada hari ini. Aiman Sufian Azman menemani anda dalam pembelajaran kita pada hari ini, catering dan penyajian tingkatan 4. Ha, nampak dah ke atas meja apa yang akan kita pelajari? Baik cikgu, untuk segmen kali ini, apakah perkara yang menarik akan cikgu kongsikan bersama dengan kita dan juga murid-murid di rumah sana? Okey, untuk kali ini saya akan mengajar bersama dengan Aiman cara-cara untuk membuat lipatan napkin. Okey, sebelum tu kita imbas kembali pembelajaran kita. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar jenis-jenis untuk peralatan perabot dan juga linen penyajian. Okey, ada tiga peralatan penyajian, perabot dan linen. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk peralatan penyajian kita ada silverware, cutlery, hollowware, chinaware dan juga glassware. Untuk perabot, kita ada kerusi, meja, hentian penyajian, pelayan palsu dan juga troli guridon. Okey, untuk linen, kita ada alas meja ataupun kita panggil sebagai tablecloth, lapik alas meja, selendang meja, kain layan, skirting, napkin dan juga glass cloth. Okey, hari ini kita akan berfokus kepada napkin. Okey, napkin diperbuat daripada fabrik kapas ataupun fabrik linen. Kedua-dua gentian fabrik ini sangat sesuai kerana apa? Kerana dia boleh menyerap air dan dia boleh dan dia tahan lasak, maafkan saya. Okey, selain daripada itu kita juga boleh menggunakan napkin dari kertas, okey, ataupun tisu. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama kita ada contoh napkin berbentuk piramid. Okey, ini contoh dia. Okey, yang kedua kita ada napkin berbentuk basic napkin ring. Okey. Yang ketiga arrow ring ah. Okey, yang keempat kita ada bird of paradise. Okey, ini contoh. Kemudian kita ada rosebud, the crown, bishop hat. Dan kita ada kipas. Okey, kita ada standing fan, ring fan dan goblet fan. Okey, goblet fan bermaksud kipas lipatan kipas itu dimasukkan ke dalam gelas goblet. Okey, kegunaan dia, napkin ni digunakan untuk mengesap mulut, melindungi pakaian pelanggan daripada tumpahan makanan atau minuman dan juga sebagai hiasan dalam ruang restoran supaya lebih berseri dan juga ceria. Okey, perkara pertama yang perlu kita ambil kira sebelum membuat lipatan napkin. Okey, tangan mestilah berada dalam keadaan bersih dan juga kering. Okey, yang kedua, tempat dan ruang kerja dalam keadaan bersih. Yang ketiga, napkin perlu dikanji sebelum dilipat supaya lebih keras dan terletaklah. Okey, yang keempat, napkin perlulah diseterika supaya licin dan gubahan kelihatan lebih kemas. Okey, untuk aktiviti hari ini, ini adalah tugasan yang kita kena buatlah Aiman. Ya, okey, jadi tugasan dia adalah membuat lipatan napkin berbentuk bird of
Paradise. Okey, wow. Kalau kita tengok dekat atas meja ni, saya dah ada contoh. Okey, saya dah ada contoh. Ya, cikgu. Dekat sini kan, kita boleh tengok lipatan Bird of Paradise. Okey, ini bentuknya. Jadi, saya akan ajak Aiman hari ini kita buat bersama-sama lipatan napkin berbentuk Bird of Paradise. Baiklah, cikgu. Kalau murid-murid kita nak join sekali, boleh ke, cikgu? Boleh. Boleh okay. Sediakan napkin yang bersih dan juga yang telah diseterika. Sepatutnya diseterikalah. Okey? Boleh kita mulakan, cikgu? Okey, jom kita mulakan. Langkah yang pertama, temukan tepi bahagian kiri dan kanan. Okey. Okey, seperti ini. Okey, yang ni kita ketepikan dululah. Okey, cikgu. Okey, supaya lebih nampak kan? Okey. Okey. Boleh nampak langkah yang boleh kedua. Boleh tangan keras sikit, cikgu. Okey, kemudian lipat daripada bahagian kanan ke kiri. Okey, cikgu. Okey. Dan lipat bahagian atas menjadi bentuk segi tiga. Okey, bermaksud dia berbentuk seperti ini. Segi tiga. Baik, cikgu. Okey. Kemudian langkah yang keempat, pastikan lipatan berada di bahagian bawah. Lipatan yang tepi ni berada di bahagian bawah. Pastikan lipatan yang banyak ni berada di dalam. Okey. Okey. Ada kadang-kala sesetengah murid-murid dia tersilap melipat. Bila macam ni, lipatan tu jadi lain kan? Betul. Okey, jadi pastikan yang berada di bahagian dalam adalah lipatan yang banyak. Okey. Tarikkan ke bawah. Kiri dan kanan. Okey, cikgu. Okey. Seharusnya, sepatutnya kita seterika dulu. Pastikan diseterika kemaslah. Okey, kemudian pusingkan. Pusingkan. Ha, lipat hujung ni ke belakang. Macam tu. Okey, cikgu. Okey, kemudian kita boleh lipat dua. Lipat dua. Macam ni. Okey, kemudian tarik. Oh, tarik ke atas, cikgu. Satu-satu ke? Tarik ke atas, satu persatu. Oh, yang mula-mula sekali tarik paling kuat lah. Ya. Okey. Okey, seterusnya macam ni. Macam ni. Maknanya boleh. Dia kena pakai kain yang keras jugalah, cikgu. Ya, sebab tu kita perlu kanji terlebih dahulu. Sebelum kita guna, kita seterika dan kanji. Okay, ini kita panggil apa tadi, cikgu? Siap. Bird of Paradise. Wah, batu nampak macam burung ni. Orang terbang macam ni. Burung terbang kan? Okey. Okey. Seterusnya, kita boleh mula. Okey. Mula buat lipatan yang kedua. Okey, kita tengok. Lipatan pisang ataupun peeling banana. Baik, cikgu. Okey, ambilkan kain napkin yang telah diseterika dan dikanji. Kanji tu apa, cikgu? Okey, kanji tu pengeras. Maksudnya kita kena, kalau tak ada, kita bancuh dulu bancuhan kanji itu bersama dengan air panas dan air sejuk lah. Okey, itu ada step dia pula. Okey, baik, cikgu. Seterusnya? Untuk memudahkan, kita beli je spray. Spray okay, sekarang mudah. Banyak kan di pasaran spray pengeras tu sambil kita setrika, kita terus spray. Okey? Okey. Okey, okay, mula-mula sekali, lipat berbentuk segitiga seperti ini. Kita boleh nampak. Okey, kemudian lipat yang muncung ni, okay, semula. Okay, macam ni. Lipat yang muncung ni ke atas. Oh, ke atas. Okey. Baiklah. Dan sebelah kiri pun sama. Lipat ke atas. Lipat ke atas. Pastikan samalah. Okey. Kemudian ambil yang hujung ni, naikkan ke atas juga. Separuh. Separuh okay, macam ni. Okey. Lipat ke bawah. Lipat ke bawah macam ini. Okey. Okey, boleh. Okay. Boleh, cikgu. Boleh pegang. Okey, pegang. Dan kita terbalikkan dia. Terbalikkan dia? Okey. Okey. Kemudian, bentukkan dia seperti ini, bulat. Oh, okey, cikgu. Okey. Yang ni, masukkan di dalam. Masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Sisip dia supaya dia kemaslah, lebih kemas. Okey. Okey, jadi kalau dah kemas, dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita buka lah kelopak pisang. Kelopak pisang. Sebab tu namanya pisang ni. Sebab itulah bentuk dia dipanggil bentuk pisang. Macam saya punya ni, cikgu. Agak-agak cikgu pun lagi berapa markah, cikgu. Dapat pisang kalau ni. Kalau macam ni, tak sederhana. Lah, cikgu. Sebab pisang dia tak tegak kan. Lepas tu lipatan dia tak kemas. Okay. Cuba tengok kan. Saya dengan
Aiman. Okey. Saya cakap murid-murid kat rumah tu gelakkan saya, cikgu. Okey. Tapi diorang tu boleh buat ke tidak tu? Belum tentu lagi. Kalau baik. Saya ni, Aiman ni kena buat semula ni. Kena buat semula eh? Okey, baiklah je lah. Saya pun baru belajar kan. Betul. Jadi murid-murid kalau dah selalu buat, saya rasa dapat buat dengan baik. Cikgu, sebenarnya kenapa kita buat bentuk-bentuk ni, cikgu? Sebenarnya untuk apa? Untuk bagi lagi selera makan ke macam mana, cikgu? Okey, sebenarnya macam saya sebut tadi, lipatan napkin ni sebenarnya untuk lapik kan, supaya makanan tidak tertumpah atau terkena kepada pakaian pelanggan. Dan juga sebagai hiasan sebenarnya. Sebagai hiasan supaya ruang sajian kita tu nampak lebih menarik. Sebab tu kita ada pelbagai kan, kita ada topi bishop, kita ada bird of paradise, kita ada pinwheel, rose, macam-macam kat atas ni. Baik cikgu, murid-murid kita nak belajar satu lagi lah cikgu. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Mereka dah semangat dah ni. Boleh cikgu? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, yang paling senang lah. Okey, Aiman, antara banyak-banyak ni, okey, mana Aiman rasa nak buat? Saya rasa cikgu saya suka pula tengok menara ni cikgu. Menara boleh ni? Okey, menara ni sebenarnya yang paling senang kita panggil lipatan lilin ataupun candle. Okey. Okay. Kita buat, kita buka kita yang ni lah. Kita guna banana ni. Kita guna banana ni lah sebab banana Aiman tak jadi tadi kan. Baik cikgu. Okey. Lipatan dia sama juga. Lipat berbentuk segitiga seperti ini. Segitiga. Okey, kemudian lipat di hujung. Okey. Oh, lipat daripada bawah cikgu? Ya, kemudian terbalikkan. Terbalikkan dia. Kemudian kita gulung sahaja daripada tepi. Gulung daripada tepi cikgu? Sampai habis. Oh, macam tu. Sangat senang. Tak tahulah boleh berdiri ke tak boleh berdiri ni. Kena betul-betul kemas ya, sebab nanti kalau kita buat tak kemas, lilin kita akan sengit. Oh lah cikgu. Jadi menara condong pula nanti. Okey. Kena betul-betul kemas, gulung sampai habis. Okey cikgu. Yang ni kita sebut sebagai lilin. Candle. Okay, yang hujung ini macam mana nak buat cikgu? Kita cuma selitkan di sini. Oh, selit di hujung. Ya, supaya dia kemas dan terletak. Dia tak adalah terbuka masa kita letakkan atas meja. Okey cikgu. Okey, dah selesai. Nampak rupa tu dah ada cikgu. Tapi dah kenapa cantik. Cikgu kemas lagi? Saya punya ada dua line lagi. Sebab itulah saya cakap, masa kita buat tadi, semasa menggulung dan melipat tu penting untuk kita seterika dan kita kanji. Okay. Masa menggulung pun tadi saya cakap kan, kena gulung betul-betul kemas supaya dia terletak. Okey. Okey. Baik cikgu. Jadi mungkin saya ada satu soalan nak cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan apa benda yang kita perlu ambil perhatian dalam kita menyiapkan orang kata lipatan-lipatan ni cikgu. Apa yang perlu kita ambil perhatian? Okey, macam yang saya sebut tadi jugalah. Maksudnya yang pertama sekali, ruang kerja kita mesti berada dalam keadaan yang kemas, mesti berada dalam keadaan yang bersih. Kemudian yang kedua, tangan kita. Okey, tangan kita mesti bersih. Kemudian napkin yang kita nak gunakan juga mestilah bersih. Bersih dan juga disetrika. Berapa kali saya sebut mesti disetrika. Sebab kita nak dia kemas. Sebab apa? Kalau kita tak setrika, nanti contoh macam ni kan. Boleh nampak dekat sini garisan-garisan dia. Jadi tak menariklah kalau Aiman pergi restoran macam mana? Tengok kan? Mesti tak kemas kan? Tak nak. Kita mesti nak sesuatu yang kemas dan cantik. Macam itulah. Okey. Maknanya dekat situ cikgu, bila kita ni sebagai pelanggan, kita pergi restoran, nampak kemas cantik, teratur dengan bentuk-bentuk yang menarik ni, kita rasa macam, uish, ini mesti masakan sedap ni. Saya pun nak order sekejap cikgu. Tapi betul, kita berehat seketika. Okey. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Jangan lupa sebelum kita makan, kita kena baca doa makan dulu. Okey, baik cikgu. Tadi kita dah belajar macam-macam dah tentang apa yang perlu kita buat atas meja ni cikgu. Untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita pelajari? Silakan cikgu. Okey, baik, kita tengok. Untuk kali ini kita akan belajar susun atau peranggu meja. Okey, yang pertama, kita tengok dulu. Okey, maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan peranggu meja? Okey, peranggu meja adalah satu set susunan flatware yang lengkap
yang digunakan oleh tetamu untuk menikmati hidangan. Kita ada dua jenis peranggu meja. Okey, kita boleh lihat yang pertama kita ada peranggu meja ala kad dan juga table d'hote. Okey. Okey, kita tengok yang pertama sekali sebelum kita menyusun atur peranggu meja, kita mestilah melaksanakan proses mise en place. Okey, mise en place bagi susun atur peranggu meja yang pertama adalah menggilap cutlery dan juga glassware. Okey. Kita tengok yang pertama, sediakan air panas mendidih. Mesti sediakan air panas yang mendidih di dalam stainless steel bowl, dalam mangkuk lah. Okey. Kemudian rendam peralatan cutlery dan flatware tadi ke dalam air panas, dan sekiranya kita nak menggilap gelas ataupun glassware, kita panggil glassware, kita hanya menguapkan sahaja. Kita wapkan gelas supaya kita bersihkan menggunakan wap, bukannya kita masukkan ke dalam air panas. Kenapa? Sebab glassware dia mudah pecah. Jadi kita tak rendamlah ke dalam air panas. Kita halakan muncung gelas ke bawah supaya wap air masuk ke dalam gelas, kemudian kita gilapkan menggunakan air yang menggunakan kain yang bersih, maafkan saya. Okey, yang kedua, membentang alas meja. Pertama sekali mesti uji dulu kestabilan meja itu. Sekiranya bergoyang, ambil sesuatu untuk kita sendal ataupun kita lapik kaki meja supaya meja itu tidak bergoyang. Kemudian berdiri di tengah-tengah antara meja itu. Kemudian baru kita bentang dengan cara lepaskan satu hujung alas meja ke tepi meja. Tarik alas meja ke arah anda, ke arah kita. Kemudian lepaskan hujung berjahit yang kedua berhampiran dengan kita. Dan pastikan meja itu seimbang. Uji sekali lagi. Okey. Okay, yang ketiga, melipat napkin. Melipat napkin seperti yang kita buat tadi. Kita dah buat melipat napkin tadi. Jadi pastikan yang pertama napkin bersih dan telah disetrika. Kita lakukan lipatan napkin dengan prosedur yang betul seperti mana kita buat tadilah, Aiman. Ya, cikgu. Okey. Pastikan hasil lipatan itu juga mestilah kemas. Okey, yang seterusnya, menyediakan alatan sampingan mengisi peranggu perisa, iaitu garam dan juga lada sulah, menyediakan kad menu dan juga nombor meja. Okey, ini adalah contoh susun atur peranggu meja yang pertama, iaitu menyusun atur peranggu meja untuk table d'hote. Okey, kita tengok langkah satu persatu. Okey, langkah yang pertama, kita mestilah lapik dulang layan itu dan susun peralatan seperti yang dinyatakan berikutlah. Bermaksud ada sudu sup, ada pisau makan, garfu makan, sudu dessert, garfu dessert, gelas minuman, piring layan, garfu salad, pisau salad dan juga napkin yang telah dilipat. Okey, langkah yang kedua, letakkan pinggan makan di tengah-tengah peranggu meja. Untuk apa? Sebagai penentu jarak. Okey, penentu jarak di antara pisau makan dengan garfu makan. Okey, kemudian letakkan pisau makan, sudu sup dan pisau salad di sebelah kanan. Dan langkah yang ketiga, letakkan garfu makan di sebelah kiri, diikuti dengan garfu salad. Okey, langkah yang keempat, letakkan sudu dessert dan garfu dessert di sebelah atas peranggu meja dengan kedudukan sudu berada di sebelah atas garfu. Okey, dan yang kelima, letakkan piring layan di sebelah kiri, garfu salad dan juga pisau mentega di sudut kanan di atas piring layan. Okay, yang langkah yang terakhir adalah letakkan gelas di hujung mata pisau makan, alihkan pinggan makan dan letakkan napkin di tengah-tengah peranggu meja, letakkan peranggu perisa, nombor meja dan kad menu. Okey, jadi saya dah terang. Jadi sekarang kita cuba buat, Aiman. Boleh, cikgu? Okey. Alright. Kita nak cuba buat praktikal daripada apa yang cikgu ajar tadi. Jom sama-sama murid-murid. Okey. Yang pertama sekali tadi saya cakap mesti kita sediakan dulang. Dulang okay. Layan yang telah dilapik dan dialas. Okey, kita ada kita punya sudu dan garfu, cutlery kan? Kita ada pisau, kita ada sudu garfu. Okey, jadi sepatutnya langkah pertama tadi kita buat apa? Kita kena menggilap terlebih dahulu. Macam mana cara menggilap? Tadi saya dah sebut kan? Tadi kita boleh wap kan? Lepas tu kita boleh gunakan air yang bersih. Rendam ke dalam air panas. Kemudian kita bersihkan. Lupa ni. Lupalah cikgu. Okey, jadi kita dah buat tadi. Kita dah rendam. Kita dah gilap. Sekarang kita susun ke atas dulang layan. Okey. Okey, kita susun satu persatu. Ok,
Okey, cikgu, kita susun satu persatu, cikgu, eh. Okey, seperti ini. Oh, macam tu. Okey. Ke tak kisah, cikgu? Ke kena ikut apa. Tajuk dia juga? Tak kisah. Okey, susunan tak kisah. Tapi okay, semasa menyusun peranggu meja nanti, susunan diambil kira. Yang tu kisah. Oh, yang ni, yang ni tak kisah. Yang ni tak apa. Sebab okay, yang ini kita cuma nak bawa ke meja makan. Baik, cikgu. Saya dah selesai dah. Okey, dah selesai. Jadi, kita ke meja makan lah. Okey. Okay, jadi, kita dah sampai ke meja makan kita. Benda yang pertama kita perlu buat, kita ambil pinggan dulu. Pinggan. Okey. Cikgu, saya ambilkan. Maaf, ya. Baik, cikgu. Seterusnya. Okey, kalau ikut yang sebetulnya bila peralatan jatuh seperti ini, kita dah tak boleh guna. Oh, sebab ya kita ke? Dah tadi kita dah menggilap kan. Bila dia dah jatuh, dia dianggap kotor. Jadi tak boleh gunalah. Baik, cikgu. Kita ambil yang lain, cikgu. Okey, nanti kita tukarlah. Selepas saya tukar ini, selepas baru. Kita tukar. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, yang pertama sekali ambil pinggan, letakkan di tengah-tengah. Aha. Okey. Sepatutnya jarak di antara tepi meja dengan pinggan adalah 2.5 cm. Jadi macam mana nak ukur? Nak kena cari pembaris ke? Alamak, cikgu. Boleh ke? Susah kan? Jadi kita gunakan ibu jari kita. Ibu jari. Okey, di antara hujung ke ni garisan yang pertama. Oh, daripada hujung sampai garisan yang pertama. Ya, dianggap lebih kuranglah 2.5 cm. Okey, kita letak dekat sini. Ni letak dekat meja. Okey. Jadi pinggan kita mesti berada di hujung jari. Oh. Okey, selesai. Okey, jadi langkah seterusnya kita buat apa? Kita ambil pisau. Pisau. Makan. Okey. Pisau makan berada di sebelah kanan dan garfu makan berada di sebelah kiri. Okay, cikgu, tapi ini ada dua saiz lah, cikgu. Mana satu ni? Okey, garfu makan adalah garfu yang paling besarlah kat situ. Oh, okey, baik, cikgu. Okey. Tengok ukuran dia pun sama. Pun sama. Satu jari ni juga, yeah, ibu jari kita. Ya, satu ibu jari juga. Baiklah. Okey, kemudian kita ambil sudu sup. Okey, ini sudu sup. Nampak ada banyak sudu kan? Mana satu, cikgu? Okey, sudu sup adalah sudu yang berbentuk bulat. Bulat. Okey, okay, baik. Letakkan di sebelah pisau makan. Kita nak secara terbuka ke tertutup ni, cikgu? Terbuka. Oh, terbuka. Baik, cikgu. Okey. Kemudian kita ambil pisau salad. Pisau salad. Okey. Pisau ni samalah, cikgu? Tak sama. Oh, tak pisau sama makan juga. Dia lebih besar. Nampak kan beza tu? Baik. Pisau makan dia lebih besar. Okey. Yang ni pisau salad. Okey, sama juga ukuran dia tetap sama. Okey, cikgu. Letak di sebelah sudu sup ni lah. Okey. Okey, cikgu. Okay, dan pastikan kesemua pisau ini menghala ke sebelah kiri. Mata pisau menghala ke sebelah kiri. Baik, cikgu. Okey, seterusnya ambil garfu dessert. Garfu dessert. Letakkan di sebelah kiri. Sebelah garfu makan tadilah. Okey, dan seterusnya kita ada piring layan. Ini piring layan. Ini kita panggil piring layan. Okey, piring layan berada di sebelah kiri. Okey. Diikuti dengan pisau mentega. Oh, pisau mentega. Okey, pisau mentega ini berada di sebelah kiri tapi berada di atas pinggan piring layan. Sebelah kanan piring layan. Oh, maknanya macam inilah, cikgu. Iya. Okey, pandai. Dia duduk di sebelah kanan betul, juga, eh? Dia berada di sebelah kanan piring. Tapi di sebelah kiri kita. Oh, belah kiri kita. Yeah. Okey. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kemudian kita ada sudu dessert dan garfu dessert. Okey, cikgu. Okay. Saya tadi sudu dah jatuh, tadi cikgu. Sudu jatuh kan? Okay, kita buat contoh, jatuh. Cikgu, ya? Okay, saya lah tunjukkan. Okay. Baik. Okey, kita punya sudu dessert ni mesti menghala ke sini, ke kiri. Okey, di atas. Okey, dan garfu berada di bawah. Seperti inilah. Oh, kalau kedudukannya macam ni, betul, cikgu? Salah. Macam ni. Sepatutnya sudu di atas. Sudu di atas. Garfu di bawah. Garfu di bawah. Okey, tu betul. Okey, baik. Ada terbalik. Macam ni. Okey. Alright. Okey. Boleh kita seterusnya, teruskan lagi, cikgu? Ada lagi tak? Apa lagi yang kita belum susun? Apa lagi, ya? Cawan, cikgu. Ya, pandai. Cawan tak susun cawan lagi. Cawan ini sepatutnya berada di atas pisau makan. Ni pisau makan ni di atas betul-betul? Ya. Di atas pisau makan. Jangan dekat sangat. Jangan dekat sangat. Okey. Okey, baik. Okey, selesai untuk susunan. Kemudian kita perlu letakkan hiasan lah. Contoh macam ada bunga kan. Letaklah bunga sebagai hiasan meja. Letakkan peranggu perisa. Ini peranggu perisa. Kita ada bekas untuk lada sulah, lada hitam dan juga garam. Aha. Okey, kemudian kita ada nombor meja dan
Di sini ada juga kad menu. Okey. Okay. Kad menu ni adalah kad yang dibuat oleh murid-murid saya lah. Wow. Okey. Waiter, come here. Okey. Okey, jadi kita letak je kad menu di atas meja. Dan yang terakhir sekali, tadi kita dah buat kan lipatan napkin. Aha. Okey, mana lipatan napkin Aiman? Saya kat sini, cikgu. Aha. Okey. Apa nama tadi? Ini nak pisang nama cikgu. Okey, pandai. Okey, pisang. Dan saya punya adalah Bird of Paradise. Okey, lipatan ini diletakkan di tengah-tengah. Di tengah pinggan? Di tengah-tengah. Okey. Okay. Tapi tadi saya ada sebut kan, alihkan pinggan dan letakkan lipatan napkin. Bermaksud sekarang pinggan ni dah dialihkan. So, pinggan ini sebagai penunjuk sahaja, sebagai guide sahaja. Macam mana jarak kita nak dia tu. Jarak dia. Okey, cikgu. Sebab dia punya sudu, kedudukan sudu dan pisau dan garfu mesti mengikut saiz pinggan. Bila tu pinggan letak mana, cikgu? Pinggan kita ambil semula lah. Ambil semula. Simpan. Okey. Okay, sebab nanti bila kita nak serve, kita akan letakkan bersama dengan pinggan. Okey. Maknanya dia sebagai ukuran sajalah, cikgu? Sebagai ukuran sahaja. Okay, mungkin, sekarang cikgu dah selesai. Untuk peranggu meja, table, dough. Okey. So, kita ada satu lagi peranggu meja, iaitu peranggu meja ala kad, kan? Okey, cikgu. Okey. Untuk peranggu meja ala kad sebenarnya lebih kurang susunan yang sama. Baik, cuma peralatan dia lebih sedikit. Sedikit saja, cikgu. Tapi sebelum tu, cikgu. Ya. Yeah. Tadi ada markah tak untuk saya, cikgu? Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Disebabkan tolong saya tadi. Ya. Yeah. Okey, saya bagilah. Cemerlang. Cemerlang, eh? Okay. Kalau cemerlang, kena belajar saya makan. Boleh. Lipatan napkin pun cantik, kan? Betul, cikgu. Okey, cemerlang. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey, kita teruskan untuk peranggu meja yang seterusnya adalah ala kad. Okey, untuk ala kad, kita hanya memerlukan sedikit sahaja. Jadi, kita keluarkan pisau. Pisau. Pisau salad dengan sudu sup. Okey. Okay. Kita keluarkan pisau salad dengan sudu sup. Kemudian, kita keluarkan garfu salad. Garfu salad yang kecil lah. Ya. Okey. Jadi, yang ada hanyalah garfu makan. Garfu makan. Pisau makan. Pisau makan. Dan juga ni apa tadi, cikgu? Piring, piring layan. Piring layan. Okey, okay, cikgu. Okey, tapi langkah step by step yang saya tunjukkan tadi sebenarnya sama. Bermaksud langkah yang pertama tetap sama, kita kena letakkan dulu pinggan. Pinggan. Okey, kalau kita bermula dengan kosong tadi, maksudnya kita kena letakkan dulu pinggan. Ukuran dia pun tetap sama macam tadi. Alright. Okey, kita dah susun pinggan, kemudian kita letakkan garfu, pisau dan juga garfu. Sama juga. Okey, pisau dan juga garfu. Dah selesai ukur jarak betul-betul. Okey, kemudian kita letakkan piring layan dan juga pisau. Pisau mentega. Pisau mentega. Okey, kemudian kita letakkan ni apa? Cawan. Cawan, gelas berkaki. Gelas. Saya pun tengok Aiman ni dia semangat sampai lupa gelas berkaki. Gelas berkaki. Gelas berkaki mesti sama macam tadi, berada di hujung pisau, hujung pisau makan. Dan untuk hiasan peranggu meja, ala kad kita tak perlukan sudu dan garfu dessert. Oh, okey, sudu dan garfu dessert kita keluarkan. Keluarkan. Okey. Yang lain tetap samalah. Bermaksud kad ni, cikgu? Kad pun tetap sama, ada juga. Cuma beza kad untuk ala kad dengan table door sebenarnya dari segi menu dia lainlah. Okey. Yang itu kita akan belajar dalam modul lain, macam mana pula nak buat kad menu. Okey, sekarang kita guna dulu. Baik. Kad menu yang ada. Okey. Langkah yang terakhir tadi, macam mana nak letakkan lipatan napkin? Aha. Ingat lagi tak? Kena buang pinggan tu, cikgu? Ya, jangan buang. Jangan keluarkan. Buang. Keluarkan. Okey, okay, keluarkan pinggan dan letak lipatan napkin di tengah. Di tengah-tengah. Okey, okay, sekarang dah selesai. So, kita clear lah yang ni. Kita keluarkan. Ini kita boleh bawa balik dapur, cikgu, eh? Boleh bawa balik dapur. Okey, baik, cikgu. Kalau untuk susunan kali ni pula, cikgu. Okey. Apa markahnya, cikgu? Okey, untuk susunan kali ni, oi, macam susah nak nilai tu. Saya susah nak nilai. Nak bagi sangat cemerlang tak boleh sebab peranggu perisa dah dikeluarkan. Oh, dah dikeluarkan pula. Sepatutnya peranggu perisa tetap berada di tengah. Oh, kena ada tengah lah. Kira-kira cikgu 100 tu dapat lah 90 kot. Boleh dapat 90. Okey, baik cikgu. Kita dah berehat sekejap. Okay. Dan murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi cikgu nak ajar kepada kita. Mungkin boleh cubalah kat dapur tu ke, kan? Tapi hati-hati ya nak pegang pisau tu. Hati-hati. Baik, kita dah berehat seketika. Kembali selepas ini. Didik TV KPM.
kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran catering dan penyajian tingkatan 4, cikgu. Bukan setakat kita ni nak fikir nak kerja hotel dan sebagainya. Sebenarnya ilmu ni kita boleh pakai kat rumah, betul cikgu kan? Ya, betul. Dan yang paling penting sekali, kebersihan dan susun atur. Untuk segmen kali ini cikgu, apakah yang akan kita pelajari? Okey, kita tengok untuk kali ini kita akan belajar asas dalam perkhidmatan penyajian. Okey, yang pertama sekali sebelum kita belajar, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan penyajian. Okey, perkhidmatan penyajian adalah satu proses, proses di mana kita menyajikan hidangan dan kita melayan tetamu. Okey, jenis perkhidmatan penyajian kita ada dua jenis, iaitu yang pertama kita ada plate service dan yang kedua kita ada self service ataupun kita panggil sebagai layan diri. Okey, kita tengok dulu plate service. Dikenali sebagai table service. Kenapa? Sebab pelanggan mendapat layanan sepenuhnya di meja makan. Okey, makanan dihidangkan ke meja tetamu oleh pramu saji. Okey, memerlukan pramu saji yang ramai dan berkemahiran. Sebab apa? Sebab dalam proses menyaji perkhidmatan penyajian plate service ini, pelayan yang kena serving, maksudnya menghidangkan makanan. Kadangkala makanan dibawa dalam plater, kemudian pelayan yang perlu hidangkan ke dalam setiap pinggan pelanggan. Okey. Okey, kemudian masa penyajian menjadi lebih panjang dan hidangan dihidangkan mengikut pesanan. Okey, yang kedua self service. Untuk layan diri kita ada dua jenis, iaitu buffet dan juga cafeteria. Untuk buffet, pelanggan bebas untuk mengambil sendiri hidangan mengikut selera masing-masing dan makanan akan disusun di meja buffet. Bukan di meja sendiri, maksudnya di meja buffet macam kita selalu makan dekat hotel ataupun restoran. Okey, dan yang kedua, perkhidmatan cafeteria, pelanggan selalunya akan beratur di lorong servis, beratur di lorong servis dan memilih makanan. Kemudian bila di hujung barisan itu, pelanggan kena membayar, terus membayar hidangan yang diambil. Barulah boleh ke tempat duduk dan menikmati hidangan. Okey, kita tengok prosedur. Okey, yang pertama kita ada prosedur untuk buffet. Macam tadi saya sebut kan, kena mengambil makanan di meja buffet. Okey, jadi membuat tempahan dulu. Yang pertama, pelanggan buat tempahan dan buat pembayaran di kaunter sebelum makan, sebelum menikmati hidangan. Okey, kemudian barulah boleh memilih hidangan di meja buffet. Okey, kemudian selepas mengambil makanan, pelanggan akan duduk dan menikmati hidanganlah. Kemudian terus boleh meninggalkan restoran sebab dia dah bayar sewaktu mula-mula tadi. Untuk cafeteria, pelanggan memilih makanan mengikut selera melalui kaunter, melalui lorong servis tadi. Jadi membuat bayaran berdasarkan makanan yang telah diambil. Kalau buffet tadi kita dah bayar, kita duduk, kita boleh enjoy. Maksudnya kita boleh nikmati makanan kita. Tapi kalau cafeteria, kita ambil dan kita tunjuk di hujung kaunter tu makanan yang kita ambil dan kita perlu bayar terus. Maksudnya bayar waktu itu. Kemudian baru kita boleh duduk dan menikmati hidangan kita. Okey? Okey, seterusnya kita tengok untuk prosedur perkhidmatan penyajian plate service. Okey, yang ini memerlukan, tadi yang saya sebut tadi kan, memerlukan kemahiran dan juga pramu saji yang ramai. Sebab apa? Kita tengok step by step, langkah demi langkah untuk membuat perkhidmatan penyajian ini. Okey, yang pertama sekali, menyambut tetamu. Okey, macam mana menyambut tetamu? Aiman biasa pergi restoran kan? Macam mana sambut tetamu? Welcome, sir. Jadi kita mesti menyambut tetamu dengan mesra dan sopan. Cakaplah, ucaplah selamat datang. Dan bawa tetamu ke meja dengan cakap, okey, sila ikut saya, jemput masuk, sila ikut saya. Jadi kita bawa pelanggan itu ke tempat duduk. Okey, dan yang kedua, okey, menempatkan tetamu. Semasa kita menempatkan tetamu, okay, kita tarik kerusi, kerusi untuk tetamu duduk. Bila tetamu dah hampir duduk, kita dorong kerusi, tolak kerusi untuk tetamu duduk menggunakan kedua-dua belah tangan. Kenapa? Kalau kita tarik satu, mungkin kerusi itu boleh jadi sengit ataupun terlepas daripada tetamu lah, mungkin salah duduk kan. Okey, kemudian selepas dah menempatkan tetamu, kita buat apa? Kita kena menuang air sejuk, air masak dulu untuk tetamu minum. Okey, kemudian mempersembahkan kad menu. Semasa mempersembahkan kad menu ni, kita mestilah berdiri di sebelah kanan tetamu pelanggan. Okey, kemudian buka sedikit, boleh saya tunjuk? Okey, maksudnya okay, macam ni. Buka sedikit kad menu seperti ini, kemudian
tunjukkan kepada pelanggan. Oh. Okey, buka sedikit. Okey, tunjuk kepada pelanggan, kemudian bagi masa kepada pelanggan untuk memilih menu tersebut. Ha, jangan kita tunggu di sebelah meja tu. Okey, nak order apa encik? Nak order apa encik? Jangan kita memaksa pelanggan untuk memilih makanan dalam masa yang kita nak. Jadi kita bagi masa, bagi ruang untuk pelanggan berbincang. Mungkin dia nak bincang dulu dengan suami, dengan pasangan, kan? Nak order apa? Jadi kita tunggu. Okey, tunggu. Dan kadang-kadang pelanggan akan panggil, ataupun sekiranya pelanggan tak panggil, kita tengok masa. Kita tengok masa dah lama, barulah kita menghampiri pelanggan dan kita tunjukkan kad menu ataupun kita tanya, boleh saya ambil order? Dengan lembut dan ramah. Macam tadilah cikgu kan? Ya, betul. Macam Aiman tadi. Kan, lembut dan ramah. Okey? Okey, seterusnya kita mengambil pesanan. Untuk mengambil pesanan, selalunya kita akan tanyalah, okey, boleh saya ambil order? Nak ambil order apa kan? Jadi, kita akan tulis dalam 3 salinan. Kenapa? Yang pertama, kita bagi kepada kaunter makanan. Yang kedua, kaunter minuman. Dan yang ketiga adalah kaunter bayaran. Okey? Semasa menerima pesanan, selepas dah habis ambil pesanan, kita ulang semula pesanan yang ditempah oleh pelanggan. Ulang semula. Untuk apa? Supaya tidak berlakunya kesilapan. Okey, kita ulang semula dengan suara yang jelas, tapi bukanlah bermaksud kuat, tapi jelas. Okey? Okey, seterusnya menghidangkan makanan. Okey, untuk menghidangkan makanan, kita mesti hidang dari sebelah kanan pelanggan. Okey, hidangkan dari sebelah kanan pelanggan dan dahulukan pelanggan wanita terlebih dahulu. Oh, itu ya, itu prosedur dia. Mesti dahulukan pelanggan wanita, dan sekiranya pelanggan itu datang secara berkumpulan, dahulukan host, bermaksud ketua dalam kumpulan itu. Sekiranya host itu tidak dapat dikenal pasti, jadi dahulukan orang yang lebih tua ataupun pelanggan wanita. Okey? Okey, seterusnya bila dah habis menikmati hidangan utama, kita perlu menghidang dessert kan? Menghidangkan pencuci mulut. Jadi kita kena bersihkan dulu. Angkat pinggan kotor, kemudian bersihkan segala kita panggil remah di atas meja itu. Bersihkan, kemudian barulah kita boleh menghidangkan dessert. Okey, yang seterusnya menghidangkan kopi dan teh. Untuk menghidang kopi dan teh, bila kita bawa cawan dan piring itu, kita letakkan di sebelah kanan tetamu terlebih dahulu, kemudian tanya kepada tetamu sama ada nak kopi ke teh. Maksudnya macam tu. Bila dia dah pilih, barulah kita ambil teko tadi, tuang ke dalam cawan, dan cawan itu barulah kita angkat ke tengah-tengah, ke hadapan tetamu. Maksudnya kita tuang di tepi dulu, di sebelah kanan dulu. Okey, kemudian menyerahkan bil. Okey, yang ini kita ambil je lah bil daripada kaunter dan serahkan kepada tetamu, menerima bayaran, kemudian memulangkan baki, dan yang terakhir sekali barulah kita mengemas meja selepas tetamu telah beredar daripada meja. Okey. Okey cikgu. Jadi ini step dia cikgu eh. Sebab tu kalau kita makan kat hotel ni kita rasa seronok je cikgu eh. Ada wala ya, sampai habis. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu untuk topik pembelajaran kita hari ni. Okey, untuk hari ni kita dah belajar cara-cara kita nak melipat napkin. Kita dah belajar cara-cara kita nak menyusun atau peranggu meja dengan betul, dan kita pun dah belajar yang terakhir tadi, kita dah belajar cara-cara kita nak menyajikan hidangan. Jadi saya harap dengan perkongsian kita hari ini dan aktiviti yang kita buat hari ini, saya harap semua boleh melaksanakan pentaksiran itu dengan baiklah. Okey. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya hari ini cikgu? Okey ke? Okey, untuk Aiman hari ini saya bagi prestasi cemerlanglah, sebab Aiman semua boleh buat dengan betul dan boleh ikut langkah demi langkah dengan betul. Alhamdulillah. Okey cikgu, bagaimana kita nak dapatkan ni bahan-bahan pembelajaran kita hari ini? Kita nak dapatkan di mana cikgu? Okey, boleh layari portal delima masing-masing sumberku. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada guru kita yang mengajarkan kita bagaimana susun atur meja dan sebagainya, nak cara nak lipat. Nanti boleh cuba lipatan itu di rumah anda. Baik cikgu, terima kasih kita ucapkan, dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada sekali kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.